Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial cara mengatasi termos yang panasnya tidak lama, ya artinya panasnya sudah tidak awet. Nah, ini mungkin karena pemakaian sudah berumur jadi panasnya nggak bisa berhari-hari ya. Tentunya sangat merepotkan kalau harus sedikit-sedikit godok wedang ya. Nah, ini di depan saya ini sudah ada termos, ini kasusnya juga seperti itu. Jadi dipakai sehari sudah tidak panas sempurna ya teman-teman, mungkin karena ya sudah faktor usia. Nah, caranya akan kita bongkar dulu ya untuk termosnya. Untuk yang termos ini kita buka, ini bautnya ada di sini. Kita buka dulu. Dan di sebelah sini. Oke. Lalu di belakang sini ada ini, teman-teman. Ini bisa kita kendorkan. Nah, ini bisa kita lepas dulu ya. Ini kotor sekali. Kita putar untuk melepasnya, kita putar. Nah, ini dia teman-teman. Untuk dudukan karetnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah berair seperti ini ya. Ini kita bersihkan dulu airnya. Ini kita keluarkan dulu untuk tabungnya. Nah, ini sudah berair, ini airnya di kita keringkan atau kita bersihkan dulu. Nah, ini hati-hati ya yang sebelah sini teman-teman, yang ada ini congok-congoknya ini jangan sampai patah atau berlubang karena nanti panasnya akan hilang. Jadi kita lap dulu, kita hilangkan untuk airnya ya, ini di tabung kaca ini. Oke, kita lap sampai bersih, kering. Kita lap sampai kering. Oke, setelah kering, nah, kita singkirkan dulu. Dan yang sebelah sini juga kita bersihkan ya. Oke, sudah kering. Dan jangan lupa yang ininya juga kita bersihkan supaya airnya hilang. Oke, setelah ini airnya hilang, yang paling utama itu langkah selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita siapkan kain lap ataupun kaos atau apa aja kain ya, yang penting yang sudah tidak terpakai lagi nanti kita potong selebar ini teman-teman, lebar ini. Oke, kita potong dulu. Usahakan yang rapi ya. Oke teman-teman, setelah itu kita
ukur segini ya, di kira-kira segini. Oke, segini kita potong ke sana lurus. Ini bisa juga pakai karpet yang tipis itu, teman-teman. Bebas. Ini tujuannya supaya panasnya tidak merambat ke sisi sini, teman, ke body plastiknya itu. Fungsinya dikasih kain ini. Oke, seperti ini, lalu kita potong di sini aja. Ini kita kasih gumbal mukio, teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita langsung balutkan saja. Nah, ini ya. Kita bisa langsung balutkan. Ya. Oke ya, teman-teman, posisinya seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan lagi ke dalam tabung tadi. Oke, pastikan pas ya. Lalu kita tinggal tutup. Oke, teman-teman, lalu ini kita kencangkan lagi ya, biar posisinya sempurna. Lalu kita tinggal tutup, kita baut kanan kirinya. Oke. Satu sisi sudah, tinggal yang sebelah sini kita baut. Oke, Anda tinggal mencobanya, teman-teman. Tentunya kalau ada tamu, kalau ada tremos atau air panas itu kita nggak usah nyeduh air ya. Tutup dulu. Oke ya, seperti itu aja untuk trik kali ini ya. Ini solusi mengatasi tremos yang panasnya tidak lama. Oke, cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.